Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya channel YouTube Lapak Merah Nurjul Lumajang. Bagaimana kabarnya pemirsa? Baik-baik aja tentunya bukan? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, pada kesempatan kali ini edisi tanggal 21 ya. Juni 2022. Saya akan review lagi ya beberapa pesanan dari pemirsa kita ya. Adapun pesanan yang pertama adalah datangnya dari Mas Firan ya, Mas Firan atau Mas Afun yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat ya. Jauh sekali ini. Adapun Mas Firan atau Mas Afun ini memesan pada kita yaitu celurit lancor ya, yang semi bulu landak ya, lancor semi bulu landak. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat pemirsa bagaimanakah bentuk dari lancor yang semi bulu landak ini ya. Nah seperti ini pemirsa. Nah ini adalah celurit lancor ya, semi bulu landak yang dipesan oleh Mas Feren atau Mas Afun yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat ya. Nah, ini adapun panjang totalnya ini kurang lebih sekitar 65 sampai 70 cm ya, panjang total tegaknya ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita buka dulu bilahnya pemirsa. Nah, kita buka pelan-pelan pemirsa. Bilahnya. Nah, mantap sekali ya. Nah, ini adalah celurit lancor semi bulu landak ya, pesanan dari Mas Feren atau Afun yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Adapun untuk bahannya sendiri tetap kita pakai dari bahan baja permobil ya pemirsa ya, dengan ketebalan kurang lebih 4-5 mm, dan bagian terlebar dari bilah ini adalah sekitar 4 cm ya. Nah, adapun untuk cincin kita bikin bulat seperti ini, cincin bulat ya, dengan tembus gagang seperti ini, dan pegangan kita bentuk seperti petelan ya. Nah seperti ini, dengan motif sisik ular ini ya, agar makin gahar kelihatannya ya. Nah, sangat mantap. Nah, sangat mantap ini. Adapun untuk bobotnya sendiri kurang lebih 500 gram ya, atau setengah kilo ya, setengah kilo. Sangat enak ini, pas sekali dimainin ini, sangat enak. Nah, untuk atrasnya juga bagus ini. Nah, enak sekali, sangat ringan dan cepat ya. Nah, adapun untuk sarung tetap kita gunakan dari bahan kulit sapi asli ya, dengan motif seperti ini, bunga plus matahari ya. Kita semir warna coklat biar mengkilap seperti ini, biar semakin bagus ya. Nah, sangat mantap, kulit asli ini, bukan imitasi ya. Nah, mudah-mudahan ini berkenan di hati Mas Feren atau Mas Afun yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, mudah-mudahan nyampe di Pontianak dengan selamat ya. Adapun juga ada beberapa pesanan lagi ya, yaitu celurit 02 yang pertama dari Mas Rian Haris Simas ya, yang ada di Cilungsi Bogor ya. Beliau Mas Rian ini memesan celurit 02 seperti ini ya, sangat mantap juga ini. Nah, ini juga banyak peminatnya ini. Ini adalah salah satu pesanan dari Mas Rian Haris ya, yang ada di Cilengsi Bogor. Nah, adapun satunya lagi adalah pesanan dari Mas Fairus Tamir ya. Ini adalah pesanan dari Mas Fairus Tamir yang ada di Karawaci, Tangerang ya. Karawaci, Tangerang. Mudah-mudahan ini berkenan di hati Mas Rian ya, Mas Ridwan Simas, dan juga yang ada di Cilengsi Bogor, dan juga Mas Fairus Tamir yang ada di Karawaci, Tangerang ya. Mudah-mudahan ini berkenan di hati beliau-beliau, dan kita kirim hari ini juga, semoga selamat sampai tujuannya, tidak ada halangan apa-apa. Nah, ini dia celurit yang kita kirim pada hari ini. Bagi pemirsa yang ingin memiliki unit seperti ini ya, bisa dilihat di deskripsi video ini ya. Di situ sudah saya cantumkan nomor WA yang bisa dihubungi secara langsung, atau juga toko online yang bisa dikunjungi oleh pemirsa sekalian. Ada toko Shopee di sana, Tokopedia juga ada, Bukalapak juga ada,
dan juga Lazada juga tersedia di sana ya. Nah, jangan lupa pemirsa juga untuk selalu terus mendukung channel saya ya dengan cara subscribe. Tekan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru dari video-video saya. Jangan lupa juga like, share, serta komennya ya agar channel saya tetap berkembang. Terima kasih pemirsa atas dukungannya semuanya ya. Mudah-mudahan pemirsa mendapatkan balasan yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini dulu pemirsa. Sampai jumpa lagi dengan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu bilah.